بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال من سنب رحمه الله تعالى وأدام منافع في علوم في دارين أمين ويسنو دن لسنحكا وطر صلاة وتر Ay salatuhu ba'dal isya'i Artinya salatnya setelah isya Sunnat salat witr Al-witru hakun ala likhobari Karena ada hadis Boleh likhobari Ay mudab, mudab ilai Khobari mudab Al-witru mudab ilai Murad lafaz Ya Al-witru hakun ala kuli muslimin Murad lafaz Mudad mudad ilai ya mudof ilai boleh juga li gitu boleh juga begitu bacanya li nah, jadi al murad lapas al witru akun ala kulli muslimin jadi badal khobarin ya silakan aja bacanya mau bagaimana yang penting benar barisnya gitu ya Ini karena ada sebuah hadis al-witru hakun ala kulli muslimin. Witir itu hak atas setiap muslim. Nah kalimat ini kalimat ini ada yang berpendapat ya, mazhab bahwasanya witir itu hukumnya wajib. Ya. Seperti mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib tapi tidak fardu. Iya, wajib saja. Iya. Enak mereka beda tuh, perdu sama wajib, ya. perdu sama wajib beda. Iya, madhab Hanafi. Kalau kita bedanya di waktu haji aja, perdu sama wajib itu berbeda. Iya, hmm, kalau enggak melakukan yang wajib, kena dam. Yeah. Kalau enggak melakukan perdu, ya enggak sah hajinya. Hmm. Dalam masalah haji, kita ada perbedaan. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi, itu semua begitu yeah. wajib dan perdu berbeda, nah, seperti dalam mazhab Hanafi ini, witir ini hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu, andai kata kita ditanya sunnah apa yang jangan sampai kita meninggalkan nih salat sunat witir. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada yang wajibin. Yeah. Jangan sampai ini salat sunat witir kita enggak kerjain. Mm -mm. Kenapa al witru hakun ala kuli muslimin? Witir itu hak atas setiap orang muslim. Hmm. Jangan sampai enggak, walaupun hanya satu rokaat. min jami'ir rawatib dan dia itu witir adalah paling abdul dari sekalian rawatibnya. Yeah. Semua rawatib paling abdul adalah sholat sunat witir lil khilafi fi ujubhi, karena khilaf pada wajibnya jadi ada yang mewajibkan oleh karenanya ya kita jangan sampai meninggalkan sholat witir iya Juga ada sebuah hadis mengatakan autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Witirlah kamu karena sesungguhnya Allah taala itu adalah witir ganjil. Maka oleh karena itu Allah mencintai yang ganjil. Jadi Allah senang kalau kita melakukan salat sunat witir, jangan sampai kita enggak kerjain. Bagi kamu nih, semua yang nih, masya Allah, saya gembira ya. Habis salat tahajud lalu berzikir. Allah, saya senang ya. Bangun jam 3 ya, begitu benar, bagus begitu. Jam 3 diserukan, bangun, bangun. Ya. Setengah empat bayang rame-rame lalu berzikir setelah itu subhanallah itu Allah insyaallah Allah sangat cinta sekali Oh, biasa. Ini amalan orang-orang tasawuf, amalan orang-orang sufi. Murid-murid ya. nah, kamu pada melakukan itu, saya senang sekali. Saya gembira. Saya kalau di rumah itu senang, itu senang saya. Ya. Pada yang melakukan itu, nih kebiasaan kita: jangan ditinggalkan terus nanti begitu, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Iya, tuh luar biasa. Yang bangunin juga pahalanya luar biasa itu. Ya. Yang mimpin. Hmm. Jadi jam tiga kita udah mulai bangun jam tiga aja lah ya, karena kita Iya, <guluh> bagus sih jam 2 gitu ya. Karena nih pelajar ya, jadi belajar kadang sampai malam gitu ya jam 3 ya. bangun jam 4 sembahyang ya. jam setengah 4 sembahyang jam 3 bangun setengah 4 sembahyang ya. jam 3 bangun rame-rame nanti -rame, ya. jam setengah 4 salat rame-rame lalu setelah itu berzikir subhanallah Luar biasa ini ya, luar biasa. Allah ya cinta ya autiru fa inna Allah yuhibbul witra. olehmu karena sesungguhnya Allah itu adalah witir, Allah ganjil, Allah mencintai yang ganjil. Maka ketika kita lakukan ini yakin Allah Subhanahu wa taala insyaallah cinta sama kita. Amin ya Allah. Wa aqalluhu raka'atun paling sedikitnya satu rakaat. Wa in lam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha. Sekalipun ia tidak ya wa in lam yataqaddamha naflun sekalipun witirnya itu tidak didahului oleh salat sunat min sunnatil isya ya baik dari sunnah isya ataupun lainnya. Ya. Iya, ataupun yang lainnya, walaupun gak didahului dengan itu, iya. Jadi, kalau begitu, satu ini bukan karena capek, bukan. Iya, <guruh> bukan karena capek, bukan. Iya, kalau didahulukan nama lain kan, berarti kan ada capek gitu ya, bukan paling sedikit yang satu. Ini saking apa nih kalau begini? Saking mendorong kita supaya kita jangan sampai enggak kerjain salat sunat witir walaupun satu rakaat, tiga rakaat dah ya kita tiga rakaat dah. Kala fil majmu'i berkata, kala fil majmu'i berkata iya boleh kita menyusun kitab, menyusun kitab begini boleh. Kala fil, gitu ya berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Majmu. Jadi enggak mesti dikatakan kila kila majmu ya. Ini pakai kola sigotnya pakai sigot ya maklum ini lebih kuat kalau begini kola sigot ini lebih kuat daripada kila ya qala fil majmu'i berkata ya Imam Nawawi dalam kitab majmu wa dalam kamali sahasun paling rendah kesempurnaan 3. Ini paling rendah 3. Ya, ini paling rendah kesempurnaan sembayangnya tiga. Nah, kita ya paling dikit ini aja dah ya. Ya. 3. Wa akmalu minhu khamsun wa patisun. Dan paling sempurna darinya itu 5, lalu 7, lalu 9. Hmm. lima tujuh sembilan ya 579 tujuh wa aksaruhu paling banyaknya ehda asyarata rokatan ya ini kalau kita luas waktu kita kerjain ini paling banyaknya itu adalah sebelas rokaat nih kita luas waktu badan sehat kita kerjain ini, ya. jadi bukan hanya kita kerjain, Iya apa namanya yang paling dikit aja bukan ya, yang paling banyak diusahakan ini nih, mudah mudahan kita bisa kerjain, amin ya Allah. Uh -uh. Jadi kalau kita sembahyang ramai-ramai yang itu nanti yang dikitnya sendiri-sendiri itu mau-mau Ya, ini sih kita rame-rame di sini karena supaya ya tampangnya doang rame-rame gitu ya. Biar tambah semangat gitu ya. Ini ya kalau kita luas waktu usahakan sebelas kita kerja. Sebelas. Setiap malam. fala ya juzu maka enggak boleh tuh lebih alaiha atas 11 niatil witri dengan witir Kalau mau sembahyang lagi jangan niat witir ya. Hmm. Tapi witir taruh di akhir itu ya. Nah, kita usahakan ini 11 nih. Kalau kita luas waktu. Hmm. 11. Hmm. Karena Allah senang kalau kita dalam keadaan sujudnya, apalagi di malam hari. Wa inna ma yuf'alul witru awtaron Walau ahroma bil witri Walam yanwi adadan soha Waqta soro ala ma sya'a minhu alal awjai dan sanya, yuf dilakukan al witru Akan witir awtaron Witir Ya yeah. hanya saja dilakukan witir ya ala ganjil-ganjil walau ahrama bil witri nah dan jikalau ia takbiratul ihram dengan witir dengan ganjil walam yanwi adadan dia niat ketika takbiratul ihram dengan witir ganjil walam yanwi ya dan dia tidak niat ada dan akan jumlahnya jadi dia nggak bilangin satu, ya tiga, dia enggak bilangin lima, tujuh, sembilan, sebelas. Dia nggak bilangin gitu, ya. Sohak sah, sahnya. Waktu ala masya minhu alal dan dia membatasi diri atas apa yang ia kehendaki darinya. Miter itu alal aujah, ya. Atas pendapat yang lebih kuat. Jadi sembahyangnya dia usolli sunatan witri ya lillahi taala. Allahu akbar gitu aja dia sembahyangnya. Entar di tengah perjalanan terserah dah di mau sembahyang berapa tuh, berapa rakaat. Nah. Itu menurut kaul yang lebih kuat. Qala syaikhuna berkata guru kami wa kaanna bahsa ba'dihim il aqau bin nafril mutlaqi fi anna la'hu. idza nawa'adan ayyazila wa yanqusa tawahamahu min zalika uh, wa huwa ghalatun sarihun berkata guru kami wa ka'anna dan seakan-akan bahasa ba'dihim bahsa ya bahasa ba'dihim pembahasan sebagian mereka para ulama ilhaqahu menghubungkannya mengilhakan sama seperti apa mengkiaskan gitu ya ya tapi bukan kias ya. seperti itu ya menghubungkannya eh itu ya menghubungkannya salat sunat witir bin mutlak dengan salat sunat mutlak fi anna pada bahwa baginya orang yang witir ya boleh ya idza nawa apabila dia niat ada dan bilangan Dia udah niatin bilangan. Ya. dimilangin, apa dia sebut bilangannya berapa? 3 1 3 5 7 ya atau 11. Boleh ayyazida bahwa ia menambahkan wa yanqusa dan ia boleh mengurangkan padahal dia sudah katakan begitu. Tawa hamahu min zalika ia sangka itu dari demikian itu Itu adalah salah yang jelas. Ya. Itu adalah salah yang jelas. Artinya itu salah pendapat begitu. Enggak boleh kalau sudah dinyatakan berapa rakaat itu salah. itu nggak boleh berubah. Ya. Ya. Kalau sudah dikatakan berapa rakaat, ya itu udah harus gitu. Ya memang mendatangkan bilangan hukumnya sunat, tapi ketika sudah dikatakan aku sembah yang tiga rakaat maka mesti tiga, empat rakaat mesti empat, gitu ya. Kalau enggak rusak sembayangnya. Sama kita di dalam sembahyang yang yang biasa pun begitu, ya sembah lima waktu begitu sama. ya, sembahyang yang lima waktu ya, begitu sama sembahyang sembahyang kita sembahyang asar ya mengatakan jumlah empat rakaat itu sunnah ya. andai kata nggak didatangkan itu juga enggak apa apa ya karena itu sunnah yang wajib kosa tarut ta'in ya. Kosot, takin, ini yang wajib. Hmm. Kalau kita makmum, tambahin makmuman. Jadi, Imam, tambahin imaman, ya. Ini yang wajib, tiga. Ya. Tapi, eh, kalau jumlah, nah ini sunnah. Tapi, ketika sudah dikatakan, lalu salah, ini masalah. Gitu ya. Hmm. Jadi, harus benar-benar. Nah, jadi kalau enggak dibilang, eh, itu boleh ya. Kalau enggak dibilang, enggak dibilang berapa, ya, itu boleh. Dia enggak bilang, dia sembahyang aja, itu boleh. Tuh mau berapa aja. Tapi kalau sudah dibilang, berapa? Du satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, ya itu mesti sesuai apa yang dia katakan. wa qawluhu inna fi kalamil ghazali anil fawrani ma yukhazu min dhalika wa mun aidan kama yuqlamu min al basiti dan perkataannya inna sesungguhnya fi kalamil ghazali pada kalam imam ghazali anil fawrani ya dari keterangan beliau kutipan dari fawrani ma yukhazu ada sesuatu yang diambil minhu darinya zalika demikian itu wa mun aydan itu salah juga ya kama yu'lamu minal basiti sebagaimana diketahui dari kitab al basit wa yajri zanika fi man ahrama bisunati zuhri arba'i biniyatil wasmi wa yajri zanika dan berjalan oleh demikian itu fi man pada orang yang ahrama yang bertakbiratul ihram bis sunatil zuhuril arba'i dengan sunat zuhur yang empat biniatil wasli dengan niat menyambung wasal fala yajuzu maka enggak boleh baginya al faslu memfasal enggak boleh juga begitu dan niat wasal kemudian dia fasal niat nyambung lalu dia putus niat mau sekaligus empat lalu di tengah jalan dia mau putus itu enggak boleh juga ya bi ayyus min raka'ataini dengan bahwa dia beri salam daripada dua rakaat wa inna sekalipun dia telah niatkan akan dia sebelum mengurangkan khilafan liman wahama lain halnya bagi orang yang menyangka padanya juga ya ada orang yang menyangka begitu ya bolehin itu dia salah begitu ya jadi enggak boleh ya. kalau sudah dia umpama niat ya. Kalau sudah dia niatin ya, niat e, menyambung ya udah terus sambungnya. Sama dengan tadi dia sudah niatin eh apa satu rakaat, ya, tiga rakaat, maka kalau udah diniatin begitu ya harus gitu gitu ya dari niatin satu rakaat dua rakaat tiga rakaat dia harus bilang itu intaha wallahu a'lam